biarlah masyarakat yang memilih, mau dia ke konvensional atau ke syariah, biarlah orang ini, masyarakat itu merdeka memilih, mau dia ke neraka atau ke surga, biarlah hak dia, dia tidak usah pemerintah seolah nya ya ra unun lu ngai dohik dohik na ni mafia daya di daya gurusin tukarmi tak kengon benar meriah nya ya ra uye lu ya banyak uti dah nya mayu lah sosok sentral ada benar ke ulir ada jam dah. Okey nyo dia datang gap video salah seorang bapak pemimpin DPR di Banda Aceh. Terlepas kita tidak menjelekkan partai, ini adalah kesalahan oknum. Nyan pak nyan, pak aku tipu, pu aku tipa. Nyan bapak nyan seorang pemimpin telah menyatakan, keutarakan pada media sesuatu yang kepikirkan, kepikirnya, ya. Toleran bahasanya. Hai pak, nyan bahasa menyemang drone semiki katripkan kubah ke dia ulen. Be nak pegah riba media nyan hitat bangai dan nyan hitat dan nyan ada be mecut ya ba. Walau nan be beda hurung pegah de telah pakai si nyan hurung pakai si pakai te pun urutan ngan pakai si ada pakai Z dia terjai kula menyebut hana mecut hana tem dua cuma le hana tem dengar haba urung be nyan gelegen akibat. Pandai cocok seorang pemimpin ne putu bit statement secara umum. Kita menyediakan neraka dan surga. Masyarakat bebas memilih. Kita menyediakan bank konvensional, bank syariah. Mereka merdeka untuk memilih apakah mau surga, mau ke neraka. Ingat Allah Ta'ala yang berkata. Allah Ta'ala hana yang bahasa sarih benar. Duk-duk kareman, duk-duk benar dia juga berkata. Hanya pemimpin yang lagi. Salah satu tugas pemimpin adalah membuntukan jalan yang menuju kemaksiatan ke Tuhan. Yang salah satu tugas pemimpin. Tadho menubena jalan yang menuju maksiat Tuhan dho sebisanya. Walau tadho mandu mahai. Ya karena tanyo di parlemennya di dalam ruangnya tanyo hai tawid anak jarogok yang cukup jaya anak jarodro tetap sini. Tapi setidaknya tanyo bisa menjadi lagi bagaikan seekor burung pipit yang dime setetes air. Untuk tujuan dipulun kobaran api yo teditut Nabi Ibrahim. Setidaknya lagi nyan mentel. Hanaru tanyo dalam kenan. Man ra'a mungkaran fal yughayyir bil yadi bil biyadi biyadi. Sebahagian ulama getafsirnya khusus hadisnya wa atakhun biyadi khusus kepada para pemimpin. Walau ilung hana setuju, ilung merangkat tahu ke dia saya kemungkaran ubah dengan jero punya mampu. Tapi na ulama ne pegahnya berarti khusus kepada para pemimpin, kepada umara. Nah, kanun-kanun yang hana setuju dengan syariat, back again, jangan ubah. Atau nah, kafe-kafe yang praktek masjid teken untuk tutup kafenya. Nyan hadinya ayat hadinya lagi nyan cara ada sebagian ulama. Nyan drone masa geyu bapak pemimpin hangge bisa setuju dengan suatu yang maksiat, masa drone sediakan